Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan unboxing buah kiriman lensa ya. Dari Mas Asep Tasik ya. Dengan nama pengirimnya Mbak Lia Juliana. Akan kita cek untuk dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jasa rakit ya. Untuk lensa makro. Ini. Packingnya. Masih di buntel kaos ya. Masih ini baunya wangi. Ini lensa buta movie yang model tirus ya. Nih saya pisahkan ya, nanti biar nggak tercampur. Kita proses sekalian casingnya nanti. Yang kedua ini dari Mas Galih Suryananto ya. Rahim. Ini lensa Mas Galih Suryananto, Galih Jogja ya. Untuk kondisi optiknya seperti ini, kita dekatkan. Jamur ya, insya Allah nanti bisa di cleaning. Bagian atas ini ada bercak ini. Ini kayaknya nggak bisa ini, tapi harusnya kalau posisi standar masih aman ya, Mas Galih Jogja. Ini model tirus juga. Tadi belum dicek yang punya Mas Rudi ya, Mas Asep ya. Kondisi lensanya seperti ini. Dalam ada itu, ada bercak-bercak, tapi nanti kita buka. Semoga juga maksimal hasilnya. Intinya tetap, meskipun nanti biasanya di sini agak ngelupas kotengnya, masih aman selagi nggak backlight ya. Kalau backlight kadang ada kelihatan bercaknya, tapi di bayangannya, tapi masih enak untuk posisi tegak lurus dengan objeknya atau lurus gini. Akan kita proses untuk pengerjaannya. Karena ini model tirus, ini banyak yang harus dipangkas di temblok-temblok ya. Nantikan dan semoga nanti doanya segera selesai dan juga antrian yang lain juga segera selesai. Mohon maaf ya lama karena ini ya nggak bisa diceritakan, nanti tidak dikira alasan ya itulah. Intinya doakan semua segera selesai untuk antrian-antriannya dan ini akan kita proses. Matur suwun. Ditunggu untuk update-nya. Punya Mas Asep sama Mas Galih. Kita proses.